YouTube. Vroom vroom. Kali ni dari Langkawi. City nasi campur. Jom. Tanya lah. Dia jawab. Saya pengen. Okay, dia kira dekat jalan highway dari Padang Masirat ke Pekan Kuah. Di seberang pula adalah Nusantara Maju. Tempat kalau kita nak beli gamak asli semua kat situ. Tu kat Gilang . Selamat datang Nusantara. Okay, lepas ni nak ke Pekan Kuah. Nak cari sarapan. Nak cari Chinese food pula. Dah berapa hari ni makan makanan pedas-pedas. Jom.
ini adalah hari terakhir kita berada di Pulau Legenda Langkawi, penuh dengan sejarah dan misteri. Okey. Pada pandangan saya, trip kali ini because saya bawa mak saya, makcik saya dan kawan-kawan mak saya yang lain. So pretty much ini adalah trip untuk orang yang dah berusia lah, okay? Bukan untuk orang yang muda-muda. So trip kali ini more tu bawa dia orang shopping lah, sana sini sana, beli barang, beli apa semua tu. So for me, yang seronoknya tengok dia orang happy lah, tu satu. And then kali ni saya ditugaskan menjadi pemandu pula, pemandu dan juga pemandu arah at the same time. Okay, saya ni macam Grab lah. Okay, kita pergi sini. Kita pergi sini. So basically macam tu lah tugasan saya kali ni. Tapi kita orang dapat very good package, which is tempat penginapan 3 hari 4 malam, dengan harga RM1,000. Okay, homestay dan sekali inklusif dengan van Nissan Ervan 3.0. Memang selesa. Satu lagi berkenaan van ni actually cukup lah selesa untuk dikendalikan. Okay, apa-apa nanti saya sambung balik guys, nak hantar van ni balik kepada pemilik dia. So van dah diserahkan kembali. Jom kita check in barang. Banyak barang, seriously. Barang ada datang, beg boleh katakan half full lah, setengah kosong. Aku balik ni bertambah lagi beg, banyak barang, kain semua. Dahsyat. Pergi timbang dulu baggage, takut overweight. Nampak? Berat ni. Pergi ke weighing machine. Orang pun rearrange baggage masing-masing. Ini coklat guys, foodie coklat satu bag 6.6 kg. Tengok bag lah tu. Oh my god, 2.6. Okay. Aduh, banyak lagi ni. Pulai